musik udah habis. Malum keberatan koreng. Kalau musik udah habis, ngoming dong, jangan diam aja. Ikan peda taruh di nampan. Belinya di pasar gempol. Dua orang pemuda tampan lagi ditemenin sama Dati Jempol. Loh, ini bos gua. Ini orang terhormat, orang paling kaya di Facebooker. Oh ini, lo menghina kayak gitu. Hey. Tenang, bos saya balas. Okay. Bikin kopi biar matang. Ada trompet dibeli sepampam. Lihat Bang Opi wajahnya ganteng. Ini dompet setan. Mau ngapain, bos? Supaya anak-anak SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi tahu. Iya. Gua Bekasi pembalap. Pembalap. Lo tahu Valentino Sori? Maafkan bos. Suka pergi ke luar negeri. Bukan Valentino Sori. Valentino? Valentino Rossi. Valentino Rossi. Dulu gua bekas pembalap. Oke. Kejelekan gue di mana coba? Muka gue gimana coba? Lihat. Baju bagus. Motornya bagus. Kumisnya doang, Ini muka gue kelihatan tua. Waktu itu gue pernah balapan nggak pakai helm. Jadi balapan nih nggak pakai helm? Kecepatan 450 per jam. 450. Yeah. Biasanya kan ada pembalap jam. Biasanya ada yang namanya tukang bawain payung. Apa itu namanya? Itu namanya woman umbrella. Umbrella girl. Umbrella girl. Umbrella girl. Umbrella girl. Umbrella girl. Umbrella girl. Ini kalau diginin kan cakep nih ya. Bodinya mantep. Bodinya mantep. Kesini cakep. Ini ngapa? Ya elah. Dulu kalau yang lain begitu mau payungan di samping. Star, kan samping kan dia ke pinggir. Iya. Kalau dia begitu star, di belakang knalpot. Pasang foto gue. Pasang. Oke. Di sini pasang. Di mana? Di sini. Iya. Lu pakuin, Pri. Mata Pri, tolongin. Ya, kalau maku, lihat biar pas. Ya siap, jangan ngomong mulu. Hati. Udah pas baru cek aja. Iya, ntar dulu. Tangan di masalah ini, jari ini. Kalau udah pas. Aduh. Siap. Perintah gue diketok. Mana pilih? Pasang. Warangan lu kalau pasang. Gak ngeliat apa buat gue. Jempol bisa begini banget. Mana sih? Pasang gue, hati-hati bang. Hati-hati bang. Ya siap. Lagi. Aduh. Bagus gue lo ketok. Bos, makanya orang kalau di briefing dengerin, ini di dalam, kenapa di luar? Pasang. Pasang gini doang kayak ribet banget. Pasang segini aja. Aduh. Gak ada. Aduh, benjol 3 kali ya.
gue getok. Tiga. Mana benjolnya? Ini gak ada. Gak ada. Gak ada. Belum jadi masak. Sih kok sepi banget. Emang kenapa? Kamu nyariin apa? Bukan kok, aku sama dia udah pasangan. Enak kamu pasangannya sama siapa? Kok Robi ngomongnya gitu? Aku ada Chan Kelvin, pacar kedua aku. Kalau aku di Facebooker pacarnya Bella. Kamu pacarnya siapa? Ada, aku punya pacar dua juga, tapi yang satu sekarang lagi cuti, yang satu ada tuh di situ. Ya udah deh. Kamu jadi pacar aku di Facebooker ya? Iya ya. Iya. Oh gini aja, Jessica, kamu jadi bapak aku aja, mau nggak? Aku jadi bapak kamu. Ah. Ada mirip sama Bang Ovi. Bapak kamu yang botak, kepalanya kayak lapangan bola. Tapi bapak aku beneran kayak gitu loh. Yang bapak kamu, yang kumisnya kayak ampas kopi. Itu. Bapaknya juga tahu. Aku beneran loh. Bapaknya Bella bapak gitu, malahnya. Tapi Raffi sama Bella kalau pacaran aku dukung. Beneran? Iya. Iya bener aku dukung. Raffi, Bella. Apa sih lo emang? Hey, aku mau bilang sama bapak kamu kalau aku sayang sama kamu. Ya udah, ceritanya datang ke rumah. Kebetulan aku ada bulu yang bisa. Aku juga mau bilang papa kamu. Bilang apa? Kalau kamu tuh PA banget. Dan itu dong. Latihan ya? Iya. Penonton. Kamu papanya ya? Kan bapaknya kan ada ulat bulunya di sini. Nih, Jessica udah siapin. Danang, ini bulu siapa? Ini pasti bulu semua pro dikumpulin ya. Assalamualaikum. Bella, teleponnya mati tuh. Ada. Ya. Aku gak bisa nafas nih. Jessica, panggil aku papanya Bella. Assalamualaikum, Om. Siapa kamu? Saya seorang laki-laki yang mau bilang. Siapa bilang kamu perempuan? Saya. Duduk yang tegak, duduk yang tegak. Berdiri dong, berdiri. Udah. Ngapain kamu kesini? Saya pengen bilang kalau saya sayang sama Bella. Om, mau gak terima saya jadi menantu Om? Kamu punya apa? Saya punya malu, Om. Malu saja gak cukup. Lagian kamu bukannya seleranya yang itu. Enggak, Om. Sekarang saya udah mau belajar mencintai Bella. Om, tolong restuin saya ya sama Bella. Tidak akan. Karena setahu saya Bella itu udah putus dari Chico. Kalau kamu mau sama Bella, kamu harus kasih saya uang 5.000. kamu di mana ini? Kamu kurang ajar tadi ngomong sama orang tua begini.
Di sini. Tadi. Om, boleh Om? Saya ih jorok nih. Kamu jorok banget. Gatel ininya, aku enggak kuat. Bella, ya Jess. Lu gimana? Oh ya, jadi belum. Ya. Udah, coba-coba lagi dong. Tapi Dedi ya, orangnya berwibawa, orangnya enggak PA, ya. Yes. Rabi. Salim. Dedi enggak gitu. Dedi tuh lebih kalem, lebih tenang, lebih bapak-bapak yang Rafi. Itu kan itu bekas bukan masa kalem, itu bekas upil lo tahu. Kamu siapa? Saya calon suaminya Bella. Kamu bukan calonnya Bella. Kamu calon kecantikan. Daddy, itu dong Daddy. Daddy, aku mau jalan sama Raffi, Daddy. Kok kamu ngap-ngapain abis diapain sama dia? Aku minta izin sama Daddy. Aku mau jalan sama Raffi. Dah, tadi aku udah latihan. Udah, bagus-bagus ya, bagus. Coba. Kamu harus kayak gitu. Coba aku bicara dulu ya. Tapi jangan gitu, nggak akan dipakai lagi. Aku sekarang udah berani, aku akan bicara sama papa kamu. Aku tunggu di sini ya, tapi semangat, pokoknya aku tunggu. Aku tunggu di sini ya. Iya. Aku akan bilang sama papanya Bella. Kok kamu gituin aku sih? Udah mau pergi sekarang. Assalamualaikum, Om. Om. Hei. Kamu. Rafi. Kamu harus semangat. Penonton. Rafi kok gemeteran kayak mau ngambil rapot. Jangan ngomis. Ngomis lo salah. Habis di sini gatel. Hah? Di sini gatel. Di situ baru belum sejam gatel. Gue bertahun-tahun gak gatel. Bentar ya, botak. Papa kamu galak. Papa aku tuh gak galak. Papa tuh kayak serem. Enggak. Masa bulu keteknya ada di atas bibir? Saja. Gimana dong, aku gak berani deh ngomong sama papanya Bella. Gini aja, kamu gak usah lihat mukanya. Kamu merem aja ngomong sama dia. Kamu bilang kalau kamu lagi sakit mata, oke? Okay? Iya. Ya, kamu merem ya. Semangat. Semangat. Semangat kamu ya. Assalamualaikum. Rafi, lo sangka lo boleh pacaran sama anak gue tau gak? Gak boleh. Kemarin anak gue jalan saja sama lo, kupingnya pindah. Gak bakal gue kasih. Apa? Apa lagi sih? Baru ngomong udah dipatahin dulu. Rafi, jadi itu kan paling suka cincin. Nah, kamu sogok aja pakai cincin, kamu kasih ke dia. Iya. Disodok. Sogok. Rafi, kamu harus lebih hormat sama bapaknya Bella. Kamu jalannya jongkok, gini. Masa jalannya jongkok? Iya, biar lebih hormat. Yaudah, aku akan berusaha lagi untuk mendapatkan cinta kamu. Sukses. Ini cincinnya. Penonton. Si Rafi enak banget ya di studio. Cium-cium Bella. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo mau nyogok gua kayak batu cincin ya? Terima kasih Rafi. Buat gua ambil. Alhamdulillah. Begini aja. Tapi lo tetap gak boleh sama anak gue. Lo tetap gak boleh sama anak gue. Gue gak bakal kasih lo pacaran sama anak gue. Batu cincin lo biarin tinggal di sini. Lo nyaut. Gagal lagi sih. Gue enak
banget. Hah? Gue omelin malu. Pulang coba. Kan gue takut tadi ceritanya. Takut sih takut. Anak gue lo kegerep. Tapi kan marah sama saya. Coba ulang lagi. Ulang. Gue terima batu cincin lo. Tapi tetap. Lo gak boleh sama anak gue. Apa lo? Tiga kali gue omelin aja anak gue habis. Saya begini tadi. Ceritanya bapak jadi saya. Saya marah. Saya terima cincinnya. Tapi jangan macam-macam. Gak boleh dekatin anak saya. Jangan pindah dong. Ini? Giliran gue pindah. Siap. Situ aja. Pulang lagi. Didi. Kenapa? Rayu, Daddy. No, forget. Daddy. I am to school now. Daddy, I love him so much, Daddy. No. Daddy, I love him so much, Batagor, Daddy, please. Tidak bisa. Daddy tidak akan membiarkan kamu pacaran dengan dia. Kamu tahu, wahai Raffi Ahmad. Lihat mata saya. Hei, lihat mata saya. Right. You tomorrow no smoking umbrella? Like this banana. You tomorrow. You tomorrow. Kamu besok? Yes. Smoking. Terus? Smoke in the water. Kamu besok. You harus paham. Bahwa I monkey. Bang, saya mau tanya sama kalian semua. Apa tuh? Ada maksud apa saya datang ke sini? Mau nanya? Apa? CD-CD bajakan harus dihancurkan loh. Terima kasih.
kasih. Dengan bangga sekali saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh warga Facebooker yang udah mendukung saya. Ketik A B C D E F G H I J K L M N O P. Masak air. Masak air. Tuyam, tuyam. So ganteng. Muka lo kayak tayo ya. Sekurimi ya. Di mana-mana security, Pak, bukan sekurimi, Pak. Security. Security. Lagi pula harus tegas juga dong. Oh, gitu. Sebagai pengamanan dari kampung Facebooker harus tegas. Tegas. Oke, tegas. Siap. Pandangan ke depan, dada busung. Udah gua begini lah. Dada bukan perutnya. Oh iya. Dada busung. Udahlah, penting aku security aja. Boleh. Hari tapi ini, bos, bersyukur. Kenapa? Sebelum lu jadi security, kejahatan itu 500 perkara setiap harinya. Begitu lu jadi security, no. Hebat kan? Hebat. Karena yang bikin kejahatan gua. Oke, baik hari ini kita akan mendatangkan artis internasional untuk menghibur seluruh warga Facebooker. Betul sekali. Ini langsung diimpor dari luar negeri. Betul. Langsung saja kita panggilkan Ilaria, the one and only, the best of the best. Siapa ada? Rihanna. Namanya Rihanna itu kalau kesini sama Mas Nur buat. Itu Rohana. Maaf, Rihanna hari ini nggak datang. Tadi naik pesawat dari luar negeri ke Indonesia. Kebetulan pesawatnya di atas kehabisan bensin, lagi cari bensin. Nggak ada. Jadi Rihanna nggak ada? Rihanna nggak ada. Kamu siapa? Saya, perkenalkan. Ya? Beyonce. Halus loh, Cak, tangannya loh. Oke, karena sekarang Beyonce udah datang. Boleh. Kamu berdua siapa? Loh, saya security sih. Udah, emang di rumah beda ya? Iya. Dalam di rumah udah bawang putih. Langsung dibuka acaranya. Ya udah, okay. Langsung aja kalau gitu kita ke BLT. Belanja. Oh, siapa yang mau ikut belanja? Ini apa? Siapa mau duit bingung semuanya. Siapa yang mau ikut belanja? Mana kurang semangat? Tuh, itu baru teman-teman Bekasi. Apaan? Emang bener loh ini. Kenapa? Bintang tamu dari Amerika ini. Kayaknya gak ada pikiran nih. Tapi cantik, Jo. Cantik. Siapa sih emangnya? Situ. Iya, cantik kok, Jo. Gak apa-apa. Tapi gak ada pikiran nih. Ada, Jo. Ada, cuma udah lompat-lompat. Oh ya udah, begitu. Panggil lumayan gondrong baby Barista. Langsung kita panggilkan dengan dia para calon ketua-ketua tim dari masing-masing penonton. Dari Billy dan juga Tara Budina. Ya, oke banget. Sebelum saya mulai, boleh diganti nggak lawan saya? Dia mulu kayaknya. Oke, langsung kita ganti. Itu aja, Red. Ganti siapa, Red? Diganti. Red, siapa? Hei,
Eh, yang ada yang lain. Akhirnya taruh. Beda. Ini wajah beda. Tadi biasa. Sekarang tadi dia senyum, sekarang senyum. Ya kan? Nah, ya udah pasti semuanya taruh perwakilan yang dari kiri dan pilih perwakilan dari kanan. Oke, silakan pilih dua dari dua orang. Langsung cari dua peserta. Ini, Bro. Silakan cari. Joget aja yang paling keren. Joget. Cari, ayo. Tara cepet banget sih, Tara. Cari penggantinya. Langsung seperti yang ini episode 2 tahun yang lalu ya, di mana bintang tamu akan menghadap ke depan. 2 tahun yang lalu bilang enggak main ini Pak kita. Iya, ya, 2 tahun yang lalu masak air. Oh iya 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 iya. Seperti 2 hari yang lalu ya. Iya. Jadi nanti bintang tamu akan dimakan dimakan oleh para peserta. Itu dia. Ya silakan. Ini enggak ada yang narik tuh ya Allah. Ayo Dorati, Cie, Tara Budiman. Ini ada propertinya. Oh, ada yang mau ngasih. Silakan untuk Billy, Ay dan juga Tara langsung di tengah diapit. Ya, diapit, silakan diapit, diapit. Dan ini dia properti untuk penyisiannya. Oke. Apa menu kita hari ini? Saya boleh kenal nggak yang bawa ini? Boleh, boleh. Ini kalau nggak salah artis luar negeri itu ya. Siapa sih kalau boleh tahu? Ini Neo, ya, Neo, Neo. Neo. Neo lampu. Neo. Neo. Ayo, oke. Silakan langsung pacang. Billy yang itu. Silakan. Ya, teman saya. Pelan-pelan. Silakan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Biar saya makein. Makin gitu. Makin gilanya nggak bisa masak. Tangan. Ya. Oke, baik caranya seperti yang Mas Afri, Afri. Udah dipakai, dibantuin. Genit banget. Dibantuin. Langsung tutup matanya. Pegang. Pelan-pelan ya. Oke ya. Lihat pelan-pelan satu-satu. Tangannya langsung masuk ke tengah. Mata ditutup. Mata oke, ditutup. Langsung ya dihitung ya. Tapi hati dibuka ya. Silakan untuk penyisian BAP. Satu, dua, tiga. Langsung bermain dengan Tara dan Billy. Yo. Oke. Pak mau sama maaf kalau boleh tahu ini kayaknya saya kenal artis nih, kayaknya artis siapa, ya. Siapa siapa? Langsung masuk. Penonton. Ya ampun, kita kedatangan Saskia Sungkar loh. Baik, dan untuk hari ini jumlah Billy. Total belanjaan untuk kedua peserta adalah semua ya. Kalau kotor bilang-bilang dong. Oh, Billy mana Billy? Billy. Billy. Oh, enak banget. Eh. Ya udah main
Ih, nempel-nempel. Billy nempel-nempel. Perangko kali ya. Oke, Billy siap ya. Yuk, masuk Mel. Siap. Dan untuk pemirsa yang di rumah, sekali lagi jangan meniru adegan ini ya. Kenapa? Kalau tidak punya lapangan luas ya. Main di kamar kan dimarahin ntar. Oke. Dan ingat, kita ada golden apa? Golden tiket. Ceng, kamu yang ini. Yang berhadiah apa, Pak? Itu golden tiket, Pak. Oh, golden tiket itu adalah barang siapa yang mendapatkan kartu itu akan mendapatkan voucher langsung 100.000 rupiah. Itu barang siapa? Barang di situ, Pak. Barang siapa? Barang yang diambil di situ. Oh, yang diambil. Iya. Salah satu. Itu barang yang diambil. Kalau barang kamu mana? Ingat, voucher 100.000 rupiah untuk menginap bersama Billy di toilet. Di hotel, oh di toilet. Oke, ayo, langsung kita mulai. 3, 2, 1. Semuanya penuh dengan napas ngos-ngosan ya. Kita sekarang langsung menuju ke Karin. Silakan dihitung dulu. Bu kasir, apa kabar? Baik, Bapak. Sehat. Kek. Bajunya aduh kayak kelambu ya. Padahal mahal ya. Ini kalau bahasanya bukan kelambu, Pak. Brokat. Kelambi. Oh, iya lah. Loh, bener, Pak. Ada masalah? Tidak. Kamu nggak usah dingodek-ngodekin, loh. Aku aslinya ngodek-ngodek. Billy, mukanya pucet, benarnya keputihan, lah. Oh, iya. Baik, kita mulai. Adep ke depan supaya kelihatan sama orang di rumah. Betul. Ini capek banget hari ini. Untuk yang pertama adalah belajar dari Billy dan Fren. Dan? Siapa namanya? Namanya? Mifta. Jangan Mifta jadi orang. Ustaka. Untuk Joko yang pertama, 150.000 rupiah. Disusul dengan satu buah peci dengan harga 55.000 rupiah. Yang jelas pecinya tanpa kepala. Iyalah. Berikutnya, satu buah minuman. Berikutnya, ending gak ada gimmick. Ya, langsung ya. Berikutnya, untuk sebuah minuman asem, 42.000 rupiah. Asem mana apa ini, ayo. Biskuit kotak dengan harga 55.000 rupiah. Dan terakhir satu buah sarung. Sarung dengan harga 72.000 rupiah. Apakah? Apakah? Sabar, Pak. Pantes asal kotak gue hilang. Bisa santai, Pak. Saya santai, Pak. Ngomongnya aja. Ya lembut dong kalau mau ngomong nominal. Oke, sekarang kita akan lihat
Berapa kah? itu juga enggak santai. Kamu aja lah kalau gitu. Nah, total untuk tim Billy dan Nita adalah berapa bagusnya? Saya tuh sampai pokok tinggi ya, Bu. Ini dia. 374. Siapa yang akan menang duluan? Belanjaan dari Tara Budiman. Tara dan Budiman ya. Tara Budiman, Pak. Tara. Satunya. Yang pertama alat pemotong bawang dengan harga Rp40.000. Disusul dengan sirup berwarna hijau Rp42.000. Menyusul berat banget. Beras. Beras dengan harga Rp100.000. Menyusul satu buah kaos t-shirt dengan harga Rp150.000. Dan hasilnya! Bapak, bisa santai nggak, Pak, ngomongnya? Biarin, Pak. Jangan. Orang kalau batal kawin, sensitif, Pak. Ini apa? Sarung. Bisa santai nggak? Rp332.000! Iya! Ini buat kamu, ya. Ini uangnya buat kamu. Dan untuk yang kalah silakan pilih. Betul, ini memang buat nanti. Ini buat saya mana? Gak ada. Ya, silakan pilih. Terima kasih ya. Oke. Okay. Ya. Beradanya, oke lah kalau begitu jalan kemana-mana tetap di Facebook. Kenapa? Karena saya mendengarkan lirik yang dinyanyikan oleh Bang Opik. Coba dalam lagu tadi. Suruh lagi. Coba ulang lagi ya. Coba Bang Opik sama nyanyi. Apa itu sorufa? Katakan tidak dengan sorufa. Sorufa siapa? Ini apa itu? Itu maksudnya apa sih? Hah? Sorufa siapa? Banyak si asal ngomong aja, Pak. Oh, artinya ya. Asal mirip sama lagunya ya. Sebentar, Pak, sebelum acara dimulai. Saya ini kenapa anak saya? Kan saya enggak setuju sama dia. Kenapa dipepet-pepetin itu? Begini, Pak. Sakit ini. Ya, silakan. Yang sabar. Kalau memang anak sudah mulai saling sayang, saling cinta, jangan dilarang. Nanti kejadiannya kayak dia, Pak. Jelek. Rumah dari sononya. Baiklah, kita masuk, inilah dia kuis yang paling aneh di dunia. Inilah Lady Gaga. Betul. Peraturan kita ganti. Ya. Jadi nanti yang menggambar adalah dua orang dari masing-masing tim. Mm-hmm. Bergantian 10 detik. Setiap 10 detik ganti. Langsung ganti. Menggunakan sendal refleksi. Okay. Yang menebak hanya satu orang saja ya. Oke. Okay. Baik, kita berkenan untuk regu yang pergu ya. Bagusnya apa ya? Tim yang pertama. Inilah tim Rabella. Bella Gorilla, Gorilla. Pak, saya tetap hati saya nggak terima, Pak. Saya tukar, Pak, jangan sama dia, Pak. Nggak, kalau Bapak hati nggak terima, mungkin jantung ada mungkin gimana? Nggak, saya belum ada jantung, ada hati. Ini jangan sama dia, pokoknya. Udah tukar. Kamu tanya sini, Kak Mela. Turun Bapak dulu ya. Bapaknya umur udah pendek. Bapaknya diinjek. Kulit gue udah ciut, diinjak lagi. Emang kenapa sih kalau... Ya sudah kan, sekarang punya ya. Kenapa? Papi kenapa lagi, Pak? Nah, kalau ini namanya grup ini... Kalau ini jadi apa namanya? Ini Rabelis! Iya. Rabelis,
aku ya, sayang. Aku kaget. Kenapa? Ganteng. Ganteng. Kok tiba-tiba di sebelah ada tuyul? Korin mah jorok, pas aku dipopoin basah banget. Malah dimaklumin namanya udah tua, giginya udah ronggan. Kenapa lagi, Pak Ope? Ini tukar sama Chan, Pak. Tukar. Saya panas. Akhirnya ntar di Facebooker ada kejadian apa-apa nih. Wih. Pak Ope, gak bisa gitu dong seenaknya. Kalau mau tukar tambah goceng. Ini barang. Bentar, Bang, ya. Jus mengkudu. Mengkudu. Kita dengarkan pahitnya seperti apa dan yang menerima hukuman untuk segmen yang pertama ini atau kategori yang pertama ini adalah yang paling ganteng. Ya. Sapri dong. Terserah ya, nanti yang paling ganteng ya. Yang paling ganteng. Yang paling ganteng yang minum kita, alhamdulillah gue. Kalau gitu kita mulai dulu untuk tim yang pertama dari tim Rabelis dan Tumis. Silakan loh, untuk yang menggambar dua orang. Raca, Chan-nya nggak disebutin. Oh, Chan Belis. Jadi gambar aku sama. Yang gambar adalah Bella dan Chan. Bella dan Ngopi. Ya, Bella dan Ngopi. Silakan ya, Bapak. Yang menembak adalah Chan. Ingat, 10 detik langsung ganti ya tukeran ya. Oke. Pantesan sakit muka injek. Tema yang pertama. Oh iya. Temanya Kak Opi dan juga Belo dan juga Chan adalah tema duduk judul lagu ya. Judul lagu. Oh, Bang Opi. Oke, tema yang pertama. Siap. Siap. Ada empat. Coba lagi. Aduh. Oke, Lady Gaga. Ada lagi ya kan? Empat. Tema hari ini apa aja? Temanya belum, waktunya udah jalan. Mana sih? Apa? Lagu. Begitu diunjukin tulisannya kelihatan. Tulisannya harus pegasin mata Didi. Iya, gambar apa nih gua enggak tahu semua. Hanya tertebak satu kata tadi ada wanita di sini. Ada wanita. Ini ada wanita. Tapi jawabannya apa? Ya, ingin tahu jawabannya? Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan ada untuk dari Raja. Raja Sap ya. Oke. Jessica lagi ngerayu anak-anak SMA di belakang. Kalau lu bisa nebak, lu boleh jadi pacarnya Jessica, bisa. Oke. Kalau begitu sebagai warga baru, apa judul lagunya? Tek. Tek, saya nebak. Karena wanita ingin dimengerti. Saya belum percaya. Belum. Kamu belum tahu. Bisa nebak.
Kalau kamu apa? Kamu apa? Ini tahu nggak siapa nih? Siapa? Ya, Edokondologit. Ya, apa? Coba kamu tebak. Kalau kamu bisa tebak, kita jadian, kamu aku kasih duit juga. Siapa ya, Jessica? Jessica pacaran sama Ubi Cilembu. Untuk yang dihukum adalah penebak pertama untuk yang paling ganteng ya. Oh, kamu nggak bisa nebak. Kata orang itu yang paling ganteng tuh yang ada kumisnya ya. Paling ganteng yang ada kumisnya. Tuh, Karno ganteng ya. Ada kumisnya. Berarti ada kumisnya dong. Tidak. Kamu ada kumis. Dia mengakui tidak ganteng kok ya. Enggak, saya enggak. Tapi masalahnya gini bentar. Karena wanita ingin dimengerti. Ini oke wanita. Wanita. Ini sama ini apa maksudnya ini? Ini apa? Lu gambar apaan dong, Opi? Kacamata. Oke, aku sekarang akan pilih Acan untuk meminum jus mengkudunya. Jangan. Jawabannya apakah benar? Silakan. Sing asik, sing. Hah? Saya akan ngabisin ini jus mengkudu, tapi saya mau Jessica yang nyuapin saya. Oke. Tiga. Penonton. Wajar dong kalau calon pacar kedua nyuapin. Langsung, jangan pakai berhenti. Langsung jangan berhenti. Bang. Coba penonton ya. Tadi kan kamu nggak. Sapri, berarti yang merebak Jessica. Sapri, ayo Pri, Sapri. Sapri, ayo Sapri. Sapri, Sapri. Sapri. Sekarang dia laku banget loh. Dia pakai coba ajak ngobrol. Sapri Bang dia. Yang pertama siapa terserah. Ini aja, dia aja. Sapri ya. Tapi. Sapri dulu ya. Ini aja, biarin aja. Musik, ganti ya. Aja. Dan untuk temanya yaitu masih judul lagu. Mana kok? Ini. Oke siap, Lady Gaga. Lagi ngemis, Ci. Duit 500, ngemis 500. Apa yang ngemis? Ada ngemis-ngemis semua? Cinta. Aku masih enggak 500.
Jessica, jawabannya adalah? Ih, Bang Sabri ngasih tahu aku bukan Bang Amin Cinta. Aku bukan Bang Amin Cinta. Bang Sabri ngasih tahu aku bukan Bang Amin Cinta. Bang Sabri ngasih tahu aku. Betul ya? Aku Bang Amin Cinta. Jadi karena memberitahu aku bukan pengemis cinta. Jadi betul sekali. Ini bisa jawab. Untuk hukuman kategori ini, untuk hukuman kategori ini dua ini adalah yang paling oon yang berhak mendapatkan hadiahnya. Ya, yang lain tinggal cup, kok yang ini gini? Itu namanya sarinya ya. Dan apakah benar lagunya ini? Silakan. Oke, Jessica silakan. Oke, silakan Jessica. Bang Farid, Bang Reza. Iya. Pakein S. Ya. Bu, sebentar. Saya paling gak tega ngeliat wanita menderita ya. Jadi lebih baik daripada dia yang kesakitan, mending saya aja yang kesakitan. Silahkan diminum. Kan Kevin baik banget. Ya, silahkan hukum aja. Iya, Bang Opi. Kalau pilih laki-laki yang udah jelas berapa perempuannya. Iya. Jadi? Kamu dapet cewek aja belum. Terus? Saya yang udah berkali-kali. Iya. Beneran, Mo? Bener. Plus makan buahnya ya? Iya. Oke. Bang Opi baik banget. Durasi habis, oke. Kenapa anda lagi besok? Larang dong, kalau bobot yang lain gue larang. Lu minum, larang. Bang Sabri, ya bang. Minum, Pri. Minum, Pri. Jangan deh, gue pengen belain Jessica, kenapa lu minum? Gue biarin minum. Bang Sabri, repot ya. Ayo, ini jus mangkudunya. Bekas Bang Sabri, jadi asam. Ayo, Chan. Jessica. Ayo, Chan. Untuk mengisi jawabannya. Oke. Jangan dijawab dulu kalau belum selesai gambarnya atau waktunya sudah habis ya. Untuk temanya adalah buset. Ingat jawabannya harus ditulis, tidak diucapkan. Profesi ditulis, ya. Temanya profesi ditulis. Ya. Temanya profesi. Ya. Ada tiga kata di profesi sana. Itu yang orang pintar itu bukan sih? Bukan. Profesi adalah ibu kota dari kabupaten-kabupaten. Provinsi. Sore-sore. Jadi harus siap. Emang kita mikir. Ya. Langsung kita mulai. Lady Gaga. Iya. Pikirnya salah. Tidak ada kalimat yang diucapkan. Cukup ditulis saja. Semuanya silent. Silent. Jadi kalau bisa sekarang. Dokter gigi. Jangan ngomongin. Cukup ditulis saja. Semuanya meneng. Alias mute. Diem. Ya, mute. Apakah digambar Denny Darko ini? Dan untuk Anda yang di rumah, seandainya Anda tahu jawaban ini, kasih tahu tetangga Anda. Biarkan mereka memberikan tetangga yang lain dan jawabannya bisa sampai ke ANPP. Dan ingat hadiahnya, 2 buah spidol. Kecil amat. Jadi seperti di BBM, tolong broadcast lagi, biar sampai ke ANTV. Ya. Kita mengharapkan, karena ini sudah menjelaskan jawabannya. Harusnya sudah bisa menjawab ini ya. Betul. Sudah cukup jelas gambarnya, Denny Darko sekarang ini. Dan untuk gambar ini, Denny Darko menghabiskan 10 tahun kuliah di ITB. 3. Tim Candelis. Aku. Candelis silakan. Tulis. Jawabannya. Tulis. Ditulis. Ini ada 3 loh. Udah. Ada ini. Ditulis. Ini. Iya. Baik, langsung ditulis. Kita ambil. Jawabannya. Sudah? Benar. Jawabannya benar. Aduh. Ego, Pe.
karena ada burungnya. Jadi? Terus ada tukang masak. Jawabannya? Tukang burung goreng. Tukang burung goreng. Kalau salah, masih ada lagi. Ini. Oke, tadi kan kayak gini, dokter ahli bedah. Salah. Lagi. Aku yang jawabannya benar. Baik, jadi kita langsung mengakui bahwa pemenangnya adalah Jessica. Jawabannya benar. Jawabannya benar adalah? Benar. Bukan jawabannya benar kok. Juru masak kepresidenan. Tapi kan aku jawabannya benar. Tapi benar dia Jessica. Benar. Masalahnya kalau nggak dibenerin nanti nangis di sini. Sian aja. Aku menang kan? Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Penonton di sini jangan salah sangka ya. Saya punya kekuatan. Jangan salah sangka, ini bukan artis. Orang gila. Sama. Jessica bisa nih gambar gini nih. Nih kan gini ya. Iya. Kira-kira gambar apa, Jess? Palanya botak nih. Gambar Sapri waktu kecil. Bukan. Sapri atau sapi? Gambar apa dong nih? Ini adalah ujung kunyit. Bukan. Ini adalah anaknya Jessica. Namanya siapa? Ada deh. Namanya ada deh. Lihat. Mau pesan berapa bungkus? Martabak. Yang punya datang. Banyak yang mau nanya gimana kan kemarin setelah nggak ada terus sekarang muncul lagi di sini. Iya. Tapi kita pakai pasir dan kartu. Mau dirampok ya? Ramal. Masa di Amerika nggak pernah? Nggak pernah. Kalau di Amerika aku kerjanya masak. Makanya tadi. Iya, pinter. Jessica, aku nggak akan turunin gini. Biasanya kalau gini bilang stop lama banget. Kamu pilih satu kartu. Aduh, aku takut. Mikirnya jangan masa lalu, masa depan. Tunjuk satu, yang mana? Masa lalu gak boleh, masa depan. Gak boleh, masa depan. Tunjuk aja. Kalau masa gitu sih. Tunjuk aja. Mau ganti atau enggak? Ganti deh. Boleh ganti lagi? Ini jangan banyak-banyak. Ya, balik lagi yang mana? Ya, ilah, yang mana? Yaudah, ini. Yang ini? Iya. Oke. Enggak. Ini. Yaudah, ini. Yang ini. Mana, ini. Yes. Denny Darko kalau kesel ngebacok orang loh. Udah. Nah, ada paling bawah. Ambil kartunya. Lihat kartunya. Aku lihat. Lihat. Jangan ditunjukin. Ya, tapi jangan ditunjukin. Jangan ditunjukin ngambil lagi enggak. Jangan enggak boleh lihat. Ya atasan lu. Enggak, kita enggak bakal ngelihat tuh, Jess. Udah, Jess. Gambar malaikat. Jangan dikasih. Malaikat bener apa enggak? Jangan dikasih tahu. Tapi kan dia enggak lihat. Iya, maksudnya tapi bisa juga malaikat ada banyak di kartu itu. Aku liatin lagi ya. Jangan, ya. Udah. Oh, pikiran kamu... aja, pikirin, jangan kasih tahu kita. Udah, mendingan pulang nih. Ini, istriku akan gambar dulu, yuk. Ini istrinya, cantiknya. Terima kasih, kamu juga cantik sekali, Jessica. Iya, terima kasih. Pikirin gambarnya, tapi jadi omongin ke aku. Pikirin gambarnya. Lewat, jadi kayak setelah siapa. Jorok siap lagi pikiran. Aduh. Belum asik. Yaudah.
Jessica makan apa sih ini anak? Aku lihat di gambarnya, kartu yang digambar Jessica itu ada dua sisi. Dua sisi? Satu sisi gunung yang gersang sekali. Gunung yang gersang sekali? Kayaknya tahu nih kartunya apa. Negatif karena ya? Juga belum tentu. Ada matahari semua bersinar. Itu selalu ada positif dan ada negatifnya. Ada bebatuan, kayaknya kayak di gurun pasir seperti itu. Gersang? Gersang. Kalau mau minum? Kamu gambar sisi sana, aku gambar sisi yang di sini. Nah, di gersang, sisi ya? Kanan ya, terlihat suatu tempat yang subur sekali. Ada banyak tumbuh-tumbuhan di sampingnya. Sisi yang sini gersang, sisi yang di sini banyak tumbuh-tumbuhan. Ada bunga? Ada bunga. Dan di tengahnya ada sesosok wanita. Wanita? Wanita ya? Wanita berambut pendek sepertinya ya? Dengan jubah. Dia mengenakan sesuatu di atasnya. Mengenakan sesuatu seperti mahkota. Tapi dia tidak berdiri di atas kedua sisi yang gersang itu. Di bawahnya ada air yang jernih sekali. Ini tangannya ada satu di sini. Nah, karena dia sedang memegang seperti cawan dan dia menuangkan sesuatu ke arah bawah, di mana di bawah itu terdapat air di mana dia berdiri. Ini ada air ya di sini ya, berarti. Dan yang pasti di sini sebentar. Tapi ternyata mungkin benar. Ada sayap. Ada sayap yang mengepak. Itu artinya apa, Jessica nah. Mati jadi malaikat? Bukan. Dia ngomong kayak gitu. Gini. Rapi, kalau memang benar ini kartunya, kartunya artinya menunjukkan sebuah kesabaran atau temperance. Jadi maksudnya di sini adalah banyak hal yang berubah dalam hidup Jessica. Kamu sekarang lagi... Ah, tetap on gak berubah. Nah, Jessica akhir-akhir ini shock atau kaget akan perubahan yang sekarang banyak terjadi pada dirinya. Kamu... lahir secara normal atau pakai operasi atau normal dan itu semua ada satu perubahan yang besar, banyak yang berubah dari dulu kamu sendiri, sekarang kamu punya anak, harus menjadi ibu, kamu waktu di sini kamu menghibur orang dengan karakter kamu pulang harus jadi seorang ibu kayak mama kamu seperti kamu dan sebagainya. Itu sesuatu yang merubah ini dan ada sesuatu yang hilang, nggak tahu apa. Kamu merindukan sesuatu yang di sini nggak ada, sesuatu yang hilang, seseorang. Dompet kamu hilang? Nggak, seseorang. Ini deket banget, mantan pacar. Ini karena di sini ada satu gersang, di sini ada satu harapan, ada sesuatu yang harapan tapi dia belum masuk ke sini. Seharusnya kamu sudah ada di sini. Ada seseorang yang kamu sekarang rindukan. Kamu punya mantan pacar atau siapa atau? Sahabat. Tapi ini lebih dari sahabat. Iya, aku sayang sama dia. Boleh tapi diungkapin karena dia ini yang banyak merubah hidup kamu dan sekarang pun kamu ngerasain kalau kamu bisa ngomong sama dia sekarang, kamu pengen bilang kalau ini aku pengen nunjukin anak aku ini ke kamu, betul ya seperti itu ya? Kamu pengen banget anak kamu ngelihat dia ya? Iya. Sorry ini orangnya bukan public figure, boleh diceritain, nggak apa-apa.
hari ketemu sama aku. Tiap hari ketemu sama kamu. Terus, suami kamu gak apa-apa kalau denger ini? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus? Kayak aku sekarang ngerasa kehilangan. Kalau dia ngeliat kamu sekarang, dia seneng gak kira-kira? Dia pasti seneng, dia pasti dukung. Karena dia orang yang luar biasa, dia orang yang selalu bikin aku bahagia, selalu menghibur semua orang. Tapi perasaan kamu di sini ada gersang ini karena dia sekarang ada di sini. Kenapa gak kamu telepon aja, kamu ngomong sama dia kalau... dia gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong? Sorry, Bisu. Udah meninggal? Aku orangnya lagi sakit. Maksudnya Olga? Yes. Ini boleh diterusin atau? Yes. Olga, kamu memang pengen banget ketemu sama dia, nunjukin kamu sekarang punya anak dan sebagainya. Pengen banget. Apa sih yang kamu rinduin sebenarnya? Tahu ya, aku pasti ngebayangin gimana aku ketemu lagi sama dia dengan keadaan aku yang sekarang. Gak tahu nanti dia mau ngomong apa, pasti. Dan itu juga yang kamu bayangin kemarin pas kamu pertama kali datang ke sini, sebenarnya kamu berharap ada itu juga gitu ya. Aku pengennya pas aku datang ke sini balik lagi seperti dulu, sama-sama lagi. Kira-kira dia bakal gimana sih kalau lihat kamu yang berubah seperti ini kemarin itu kalau kamu datang? Apa yang kira-kira dia lakuin kalau dia ada di sini kemarin? Dia bakal ngomong apa? Aku gak bisa ngebayangin. Aku sedih banget. Harapan kamu apa? Aku harapannya semoga dia bisa kembali lagi ke tengah-tengah kita. Seperti dulu lagi, ketawa-ketawa lagi. Pokoknya aku pengen kayak dulu lagi. Kalau lihat dari gambarnya, Jessica sama orang yang dia sayang bakalan ketemu lagi enggak? Nah, ini di sini kan sebenarnya dia megang cawan. Dan di cawan ini sebenarnya ada air yang mengalir. Ini ada satu harapan meskipun harapannya mungkin enggak besar sekali. Tapi bentar dulu, Jess. Tapi sayap di sini nunjukin kalau harapan itu bisa lebih besar lagi, apapun itu bisa akan terjadi di sini. Nah, dan itu semua kembali lagi bukan kita yang menentukan, pasti ada yang di atas yang menentukan ini. Harapannya itu semua, dan tentang ini tadi, kamu shock dengan semua perubahan ini tadi. Kamu seperti masuk ke dunia yang selama ini gak pernah kamu kenal. Dunia tanpa Olga dan dunia dengan ada anak kamu dan sebagainya. Tapi kalau lihat gambar ini, tadi kan kamu bilang, ini jelek ya, baik ya, ini malah baik. Karena ada pertanda, sayap ini menunjukkan satu harapan. Dan harapan itu akan bisa membawa kita tinggi ke atas. Kita bisa melihat dunia, kita bisa melakukan ini semua. Dan semoga dengan kamu sekarang menjadi seorang mama, gitu, kamu bisa tahu lebih berharap, berdoa, ya mungkin ini terbaik buat kita semua. Tapi kadang-kadang gak semua hal seperti apa yang kita inginkan. Kamu, kalau sekarang, seandainya Olga sekarang bisa dengar perasaan kamu tadi barusan. Tadi aku gak nyangka kalau itu Olga, aku pikir itu mantan cowok kamu atau siapa. Apa sih yang kamu pengen bilang? Aku ngelihat dia ada di depan aku aja, aku pasti gak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bisa terima kasih ya Tuhan. Aku gak bisa ngomong apa-apa, yang pasti bakal aku peluk, aku sayang-sayangin. Pasti bakal aku sayang banget sama dia, aku pengen banget ketemu dia lagi. Di sini lagi. Tapi gak tahu. Yang kamu paling ingat apa sih pas kamu bareng sama dia? Banyak banget. Satu aja yang paling kamu ingat. Kalau dia suka nawarin aku makanan. Oh iya? Kita suka makan sepiring berdua. Terus itu sekarang semua gak ada ya?
ada yang bisa gantiin gak sih? Gak orang ada. Lain? Gak ada. Gak ada, gak akan pernah ada. Gak akan pernah ada yang bisa gantiin. Aku sih gak bisa tahu perasaannya seperti apa, cuman mungkin gak digantikan ya, mungkin dengan ada baby kamu sekarang kebahagiaannya mungkin akan lebih lagi, dan ya semoga doa kita yang terbaik untuk Olga. Amin. Penonton juga doain semuanya dan yang terbaik buat Jessica dan babynya Jessica. Amin, terima kasih ya. Jujur, kita berdoa aja mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sama Olga. Semoga bisa kumpul lagi sama kita di sini ya. Semuanya bantu doain ya. Tuh, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Facebook. Langsung kalian boleh telepon artis-artis Facebooker, Retara, Jessica, Chan, Kartika, Billy, dan Bella. Boleh ngobrol sepuasnya, pokoknya ngobrol aja sesuka hati kalian. Nanti kita akan telepon balik ya. Telepon balik ya. Telepon balik, berarti teleponnya di gini dong. Aduh, dibersihin balik. Telepon balik, kita telepon balik orangnya. Oh, bukan begitu. Pencetnya apa sih kalau mau ngangkat? Nih, handphonenya kebalik. Handphonenya kebalik. Nomornya, nomornya. Kok aku belum ada yang nelfon ya? Hey. Oke. Halo? 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 Telepon dong, nih. Ini kita berdua yang nelfon. Waalaikumsalam. Halo? Halo? Mbak Lili belum nelfon ya? Reni! Reni, jelisius! Ayo, telepon. Ini Reni, Jek. Telepon, ayo. Oh, ini sahabat Tara lagi. Telepon. Ini tapi nelfonnya aku. Telepon. Jessica, Jessica di sini. Aduh, di sini kembali. Jadi jangan banyak protes. Ayo, ayo, ayo. Telepon. Ini MC-nya nggak dihargain. Ayo, lo. Kembali, beneran. Ini nggak ada nama, nggak ada telepon gua. Halo. Halo. Iya. Ini Reni. Siapa? Aku mau ke luar negeri dong. Oh iya. Coba-coba. Halo, dengerin. Halo. Dia mau ngobrol sama kamu. Iya. Halo. Ada apa ya, Bu? Ini Raffi nih, Bu. Orang bapak-bapak dibilang ibu. Iya, ini siapa? Kamu kebiasaan nama ibu-ibu. Oh, Yudis. Raffi ini bicara sama mama kamu. Itu kan mana aku? Halo. Halo. Yudis. Iya, ini Jessica. Itu Raffi ya. Ini yang dia mau ngomong. Jessica, iya. Hai. Halo. Bukan telepon aku. Bisa telepon aku. Telepon balik. Halo. Teleponnya suruh dibalik. Udah, aku telepon balik ya. Siapa? Oke. Langsung diangkat ya, Bu. Halo, apa kabar? Dari siapa? Di mana? Hai. Oh, iya. Oh, Palembang. Palembang. Halo. Ya, Jessica. Jessica. Tadi ngomong Jessica. Halo. Siapa di mana? Ya, Jessica. Siapa di mana? Dengan di mana? Di siapa? Siapa? Ini dengan Kela. Kela. Siapa? Siapa, Ipul? Sela. Sela. Panjangannya di mana? Panjangannya Sela. Kela di Jember Utara. Di mana? Di Jember Utara. Halo. Mau ngobrol apa sama Jessica? Ayo, mumpung Jessica masih ada umurnya nih, yuk. Iya. Jessica. Iya, Sela. Jessica. Iya, mau lihat anaknya dong.
mau lihat anaknya, main dong ke rumah. Masa? Tapi kalau ke rumah jangan tangan kosong aja ya. Yes. Beneran kan ya? Ya udah. Stella. Kasih 1 juta dia. Stella, karena kamu udah berhasil kita mulai balik, kamu dapat uang 1 juta rupiah. Terima kasih, jangan lupa. Ini gak ada nelpon-nelpon nih. Kita telepon lagi ke sini ya. Stella, selamat sore Stella. Stella, selamat sore. Jangan lupa besok Facebooker ada Jessica Corner. Jangan lupa. Besok, ya. Jangan lupa besok kita akan tayang lagi di Antv. Ya. Ya. Siapa ya? Jam 4 sore. Ya. Ini kenapa ya? Jangan lupa juga tanggal 28 ini nonton Olga and the Lost in Singapore. Ini dia.